Eh ada landmine. Ada landmine, kenapa tidak kena? Ngebug ya. Astaga, itu udah jalan zonanya. Woi, ada landmine lagi. Kedua kalinya kita tidak mati kena landmine. Anjay, ngebug ya, ngebug landmine ya, enak banget sih. Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Hari ini kita akan bermain Free Fire dan yep, di sini ada bundle baru, The Sweet Bundle. Ini merupakan skin baru di server Singapura. Dan setahu saya masih belum masuk server Indonesia ya. Kita lihat sih keren banget ya, pakai jas hitam, ada bunga hitamnya, dan ada dasi hitam kayak mau melayat ya. Tapi kalau saya lihat di sini skinnya mirip dengan skin yang di Man in Black itu loh, keren banget sih. Wajib banget kita beli di sini ya, dengan harga 699 diamond, mahal banget anjay. Nah, dapat diskon 100, lumayan lah ya. Tuh lihat, dapat 4 item doang ya, satunya item bagus, yang lainnya enggak. Oke teman-teman, kita sudah bersama Borneo Gaming atau Borneo Bacot di sini ya. Kita berdua akan mencoba skin Man in Black ini. Cuman sayangnya yang punya Borneo Gamingnya lagi dicuci, jadi dia nggak bisa pakai skinnya ya. Jadi telanjang aja gitu ya. Wow, rame banget, gila, buset. Ayo kita segera cari senjata dulu. Buset loh, rame banget tuh. Eh, ada orang tuh. Wah, ngebling dia. Alien ini. Bukan orang, ini alien. Tuh hilang. Anjay. Hilang dia ya. Ketemu alien lah kita di sini. Huh? Ayo gaskan. Saya udah keren nih pakaiannya nih. Udah serba hitam-hitam nih di sini ya. Skin Man in Black gitu loh. Mantul banget loh ini. Kita harus buyakan di sana tuh. Ada yang nembak-nembak. Tuh depan ada satu. Knock satu lagi. Ayo, ras. Mampus kau. Hampir saja Man in Black mati di sini. Anjay. Dikasih AWM lagi, aduh. Udah tahu saya nggak bisa pakai AWM. Dikasih AWM, gimana sih? Waduh, partner kita kenok ya. Gimana mau ditolongin tuh? Wah, langsung di end dong. Kurang ajar. Saya lagi nge-heal ya. Kalau saya tadi ke sana mati juga dong nanti ya. Mendingan kita ambil aman dulu lah, gak apa-apa lah ya. Kita ditinggal sama Borneo Bacot di sini. Ayo segera kita beraksi lah. Eh, ada MP40 tanpa skin tapi. Ini kau. Mampus kan? Kena MP40 tanpa skin. Tuh, ada yang nembak-nembak lagi dong. Yang di atas rumah itu kagak turun-turun anjir. Main camping dia. Ada satu lagi ngelut. Mampus ya. Hai. Satu lagi. Sekarat dia. Ngelut dulu, kagak mati dong dia ya, tembak-tembak. Eh, buset, senjata saya ketuker. Mana tuh? Nah. Mana itu orang satu? Di atas. Hey, bro. Kau. Lunjak dia. Kita kasih trap dulu. Super trap ya. Kalau kau turun ke tangga itu auto mampus kau. Langsung meleduk-meleduk lah kau itu. Nah, ada juga nih helm level 1, lumayan lah. Buset lah. Santuy dong. Slow dong. Tuh kan, mampus kau. Slow ya. Ini helmnya juga masih baru level 1 lagi. Jadi kemarin banyak yang suruh, bang, challenge dong mainin Free Fire tapi tanpa skin senjata. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini saya nggak pakai skin senjata apapun. Apakah VE Gaming hanya ngandalin skin atau memang punya skill gitu loh. Kita lihat bersama-sama apakah di video ini kita akan buya apa enggak lah pokoknya. Ini saya miskin banget nggak pakai skin ya, cuman pakai baju Man in Black yang super kece ini. Kalau udah hadir di server Indo juga wajib beli sih bundle ini, keren parah sih. Hey, santuy bro. Slow. Siap-siap tewas kau kena MP40 no skin saya.
mana kau cilukba? Buset. Kan mampus. Biarpun no skin ya kan, damage-nya tetap dapat kita di sini. Cuman di sini sih mungkin pengaruh ke tier juga sih ya, karena di sini saya baru tier silver 2. Makanya lawan musuh yang kayak gitu semua ya, yang gimana ya, yang kelihatannya agak kurang pro lah mainnya, tapi ya enggak apa-apalah, di sini yang penting kita bukan lawan bot lah ya. Masih player tapi baru main juga mungkin, makanya skillnya tidak terlalu gimana. Ada lane main, kenapa tidak kena ngebug ya. Anjir, hoki parah, kita gak kena lane main, anjir, kocak. Ayolah, ada musuh. Hey bro, sini. Waduh, kita gak kelihatan kali ya, main lewat-lewat aja lo ya. Sini kau, mampus kau kenok. Mana teman kau? Ada temannya. Ngapain temannya? Temannya pandai loncat-loncat juga. Set gue di dalam, dia main lewat-lewat doang gitu ya, kagak kelihatan apa saya. Ya kalau kita lihat di sini memang rata-rata di tier rendah mereka mainnya agak sembrono sih, agak terlalu gimana ya, agak terlalu was-was gitu ya, main lewat-lewat aja, musuh ada kagak dilihat ya gitu kok. Tapi kalau kita lihat di sini item yang mereka loot juga keren-keren semua tuh. Keren ya, kita dapat banyak lootingan bagus. Nah, tuh ada airdrop di depan. Oh, ada mobil. Ada orang ternyata. Buset. Ayo sini kau. Sini kau, witch. Waduh, ngeblink. Kau mati kau ya. Ngebling-ngebling anjir. Nge-lag tuh ya. Banyak juga nih player Singapura yang pada nge-lag. Ini saya masih ragu apakah dia player Singapura atau bukan nih. Kayaknya player-player dari negara lain yang pakai VPN ya, makanya nge-lag-nge-lag gitu loh. Oke, kita akan segera masuk zona dulu. Ini sisa 3 orang doang. Zonanya masih luas ya. Kemana sih mereka ya? Nyangkut dia, mau masuk rumah nyangkut dia ya. Entarlah, kita stay dulu di sini lah. Mumpung gulualnya masih banyak. Kita tungguin dia keluar aja dah. Ayo keluar. Siap-siap kita pecahin palanya ya. Kepala musuh aja aku pecahin, apalagi kepala bapak kau. Anjir, itu yang saya baca dari meme ya. Keren kata-katanya, anjir. Ada satu di luar. Kakak mati kok. Kenok ya, kawan kau mana tuh? Kenok ternyata ada temannya tuh. Nah, datang tuh. Santuy. Rasakan kau MP40 no skin saya ya. Mampus kau. Nice. GG Wepret. Astaga, itu udah jalan zonanya. Ada landmine lagi. Kedua kalinya kita tidak mati kena landmine. Anjay, ngebug ya, ngebug landmine nih, enak banget sih. Kena landmine, anti landmine, landmine club kita di sini loh. Pakai bundle Man in Black anti kena landmine. Gila. Buset lah. Mana sih yang satu ekornya? Sabar, sakit banget. Gila lu. Muzzle level 3 nih kayaknya dia. Santuy dong. Slow pak. Mampus kau, gila GG Wepret ya. Oke teman-teman, jadi itulah dia bundle yang ya lumayan keren sih ini. Kalau udah keluar hadir di Indonesia sih bolehlah kita beli ya, karena mirip banget dengan skin atau bajunya yang di film Man in Black itu ya. Dan kacamatanya itu keren banget, warna hitam, dan belum ada kan kacamata seperti ini ya. Oke teman-teman, semoga kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Dan terima kasih buat support dan dukungan kalian semua selama ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.